Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Ahza, di channel YouTube Yahman's Family. Sebelumnya saya pernah bahas tentang kapsul dan juga soft gel yang tujuannya untuk memutihkan, akan tetapi di tubuh saya hasilnya seperti ini. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang suplemen sediaannya untuk minum juga, dan dia bentukannya serbuk. So, buat kalian yang penasaran kira-kira suplemen apa, kemudian hasilnya kayak gimana di tubuh saya, tetap stay tune in my video. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Setelah saya memutuskan untuk rutin menggunakan lotion whitening, dan ternyata dia mengandung steroid, hasilnya jadi stretch mark di tubuh saya. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan suplemen, yaitu S3 Gluco. Jadi S3 Gluco ini dia sediaannya serbuk. Ini diproduksi di Bekasi, dan segini ini isinya 15 ya, 15 sachet. Kemudian per sachetnya itu dengan berat 225 gram. Sebelum nanti ke review saya pribadi tentang S3 Gluco ini, di sini saya mau bahas komposisinya dulu ya. Jadi untuk komposisi atau ingredientsnya, di sini ada susu skim bubuk, di mana susu skim itu merupakan susu yang mana dia itu lemak dan juga airnya dihilangkan, alias susu tanpa lemak gitu ya. Selanjutnya ada fruktosa, di mana dia merupakan karbohidrat yang ada pada gula. Kemudian ada kolagen ikan, di mana kolagen ikan merupakan protein yang diekstrak dari ikan, dan dia itu banyak memang digunakan untuk suplemen-suplemen seperti ini. Dan manfaatnya itu banyak banget ya. Untuk kolagen ikan itu sebagai anti-aging, antioksidan, dan juga dia mampu untuk membantu penyembuhan luka. Tapi dia tidak oke dong ya untuk mereka yang alergi ikan. Selanjutnya di sini ada maltodextrin, di mana dia merupakan zat adiktif yang biasanya dibubuhkan di beberapa olahan. Salah satunya adalah S3 Gluco ini, dia menggunakan itu untuk meningkatkan usia dari olahan tersebut, alias sebagai pengawet. Selanjutnya ada inulin. Inulin ini adalah serat yang larut di air. Nah, dia bermanfaat banyak untuk sistem pencernaan. Kemudian di sini ada L-glutathione, di mana dia merupakan antioksidan yang kaya sekali manfaat. Kalian bisa nonton video saya yang ini. Kemudian di sini ada bit merah, di mana bit merah itu manfaatnya banyak banget ya. Selain untuk menghaluskan, mencerahkan, melembabkan kulit, dia juga bermanfaat untuk mencegah agar jerawat tidak mudah muncul. Kemudian di sini ada perisa artificial strawberry, di mana dia merupakan pemanis buatan yang bertujuan untuk meniru perasa alami. Kalau tadi saya bahas komposisinya, nah di sini saya mau baca apa saja klaim dari S3 Gluco ini ya. Jadi yang pertama, dia membantu agar kulit tampak lebih kenyal, selanjutnya membantu memperlambat proses penuaan, kemudian meningkatkan kecerahan warna kulit serta memutihkan kulit pada semua bagian tubuh. Kemudian ada menjaga kelembapan pada kulit agar tidak tampak kering, melembutkan dan menghaluskan tekstur pada kulit, menghambat dan memudarkan kerutan pada wajah. Selanjutnya menangkal efek radikal bebas yang menjadi penyebab jerawat dan flek hitam. Kemudian yang terakhir di sini, memberi kesegaran pada kulit agar tidak tampak kusam. Jadi S3 Gluco ini komposisinya glutathione dan juga kolagen yang ditonjolkan ya. Dengan klaimnya tadi yang menggiurkan dan juga didukung oleh banyaknya testimoni di luaran sana yang memperlihatkan hasilnya itu indah-indah banget. Kemudian kulit kusam jadi putih hanya dengan konsumsi ini. Itu akhirnya saya memutuskan untuk rutin menggunakan S3 Gluco ini dibandingkan dengan sakit disuntik dan diinfus setiap minggunya. Dan ternyata di tubuh saya hasilnya astagfirullah, buang-buang uang lagi. Jadi saya kurang lebih habis 45 sachet, 3 boxnya ini tidak kelihatan hasil. Mungkin mereka yang hasilnya bagus-bagus yang digunakan sebagai testimoni itu memang mereka udah rutin menggunakan bertahun-tahun, tapi karena saya orangnya kurang sabaran, jadi saya tidak kelihatan hasil di 45 sachet yang sudah saya pakai itu. Meskipun S3 Gluco ini tidak memberi efek memutihkan alias naikin tone kulit saya, akan tetapi ada manfaatnya juga pada saat itu. Jadi sebelum saya akhirnya rutin menggunakan infus atau suntik putih, saya itu fokus aja di S3 Gluco sampai 45 sachet. Di sana yang saya rasakan kulit saya itu tampak lebih cerah, hanya sekedar cerah ya, jadi tidak naik tone. Kemudian dia halus, lembab,
Jadi kerut-kerut itu samar. Kemudian dia juga membuat badan saya tampak lebih seger. Ya enggak, bukan seger-seger gemuk gitu ya. Jadi badan saya itu agak fit. Beda dengan sebelum saya rutin menggunakan S3 Gluko. Untuk kekurangan dari S3 Gluko ini, menurut pendapat saya, dia pastinya harus diminum secara rutin setiap hari, apalagi untuk pemula yang ingin hasilnya maksimal, tidak boleh bolong-bolong ya. Jadi untuk 1-2 box buat pemula itu rasanya kurang. Bercermin dari saya pribadi, saya menggunakan 1-3 box itu aja kelihatan hasilnya hanya di sekedar lembab alus cerah, tidak sampai memutihkan seperti diklaimnya. Entah karena memang badan saya ini lemot gitu ya, ngerespons obat-obatan oral, atau memang harus rutin menggunakan, entah harus bertahun-tahun baru kelihatan hasil seperti di testimoninya yang sudah banyak beredar. Kemudian kekurangan menurut saya pribadi karena ada komposisi fruktosa di dalamnya. Jadi kalau misalnya dia digunakan secara rutin itu seperti orang yang kelebihan mengkonsumsi makanan berlemak. Nah, ini tidak dianjurkan untuk kalian yang sedang proses diet atau yang jerawatnya lagi menul-menul gitu ya. Tapi pada saat saya tanya ke seller apakah boleh untuk penderita diabetes, katanya sih boleh, tapi kalau menurut saya pribadi karena di sini ada fruktosa, ya harusnya tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Untuk lebih jelasnya, silahkan ditanya di seller buat kalian yang ingin menggunakan S3 Gluko ini ya. Dan kekurangan yang terakhir versi saya sih ya, karena ini ada komposisi perisa artificial strawberry dan juga ada maltodextrin di mana dia merupakan pengawet dan juga perasa. Ini tidak bisa digunakan untuk jangka panjang karena untuk jangka panjang itu kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen atau obat-obatan yang mengandung bahan pengawet, perasa dan juga pewarna. Jadi itu tadi review saya pribadi buat kalian yang memang mau menggunakan suplemen ini, ya silahkan saja, kali aja di kalian itu hasilnya oke, memutihkan dan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan klaim yang diberikan oleh S3 Gluko ini, silahkan. Dan buat kalian yang sudah menggunakan S3 Gluko ini dan hasilnya sudah wow banget, kelihatan memang sesuai klaim, share dong di kolom komentar ya, kali aja ada yang tertarik nih ikut menggunakan S3 Gluko ini. Kalau saya ditanya, bagus mana infus whitening atau suntik putih dibanding dengan suplemen-suplemen seperti ini, ya saya jawabnya bagus infus whitening atau suntik putih. Itu saya pribadi ya, karena memang pada saat saya menggunakan suplemen-suplemen seperti ini, pokok obat-obatan pemutih yang digunakan melalui oral itu tidak kelihatan hasil, mentok itu dicerah, kemudian lembut, lembab itu aja. Beda dengan infus whitening atau suntik putih, pada saat saya rutin menggunakan mereka itu, hasilnya memang yang saya carikan naik tone ya, itu memang ada gitu. So, kembali lagi pada kalian, kalau misalnya kalian mau cobain produk-produk oral untuk memutihkan, ya monggo silakan saja. Karena masing-masing individu itu memiliki respons yang berbeda-beda, karena masing-masing individu itu unik. So, itu tadi review saya pribadi tentang minuman suplemen seperti S3 Gluko ini ya. Jadi bentukannya serbuk seperti ini. Jika kalian merasa video saya bermanfaat, bantu share, like, and comment agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. And see you!